Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya dengan channel saya. Oke, seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika. Oke, untuk kali ini saya kedatangan servisan TV LED Panasonic 43 inci. Kerusakannya gambarnya bergetar. Ini ada garis bergetar di sini juga. Untuk garis yang di bawah kadang muncul kadang enggak, dan getarnya juga. Untuk yang di sini ini tetap ya, ada getar dan garis. Sementara yang di bawah kadang hilang. Ya, seperti itu keluhannya atau penyakitnya. Bergaris dan garisnya bergetar. Oke, kita bongkar dulu TV-nya. Ini menggunakan dua buah tikon ya, kanan dan kiri sendiri-sendiri. Dan kabel LVDS-nya juga sendiri-sendiri ini. Kita lepas dulu ini, kita bersihkan. Siapa tahu dengan membersihkan ini penyakit bergetar dan bergaris bisa teratasi. Oke, saya sudah mencoba membersihkan untuk kabel LVDS ini, pin tembaganya. Namun gambar tetap bergetar karena memang biasanya penyakit seperti itu dari panel layarnya. Saya akan mencoba solusi tanpa pengukuran tegangan. Saya lepas dulu sebelah ini. Kita lepas dulu untuk sebelah kiri. Ini panel kiri dilepas dulu dari soket LVDS-nya. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa penampakannya. Oke, ternyata seperti ini. Yang sebelah putih dan ada bingkainya ini, dan yang sebelah hitam namun tidak ada gambarnya atau blank bergaris-garis. Oke, sekarang gantian yang kita lepas yang sebelah kanan. Yang kiri kita pasang dulu. Kita lihat seperti apa. Oke, terlihat ada gambarnya, ini normal. Dan yang sebelah memang putih karena dilepas ya. Oke, berarti kita sudah mempunyai titik terang ini. Terjadi kerusakan panel yang menyebabkan gambar bergaris disertai getar. Ini kemungkinan besar di panel sebelah kanan. Dan solusinya nanti saya akan mengisolasi di 10 jalur sebelah sini ini. Ini sekitar 10 jalur kita isolasi. Oke, di sini kira-kira 10 jalur kita tutup dengan isolasi. Jangan lupa isolasinya yang tipis ya. Oke, coba kita pasang. Dan langsung saja kita coba setelah kita isolasi.
dan celing. Kita lihat. Oke, sudah tidak ada garis lagi dan tidak ada getar lagi. Kita amati dengan cermat. Sama sekali tidak ada garis dan getar. Dan alhamdulillah berhasil ini. Cukup modal isolasi doang. Dan semoga trik ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian video saya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.